BRI apresiasi pihak kepolisian dan Kejati yang telah dengan cepat menangkap pelaku pembobol bank. Terkait dengan terungkapnya kasus tindak pidana kejahatan perbankan yang dilakukan pasangan suami istri yakni FRW dan HS, pihak BRI berikan klarifikasi atas pengungkapan kasus tersebut. Dalam rilisnya, Nazaruddin selaku regional CEO BRI Regional Office Jakarta 3 mengatakan bahwa BRI memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian dan kejaksaan tinggi setempat yang telah bertindak cepat dengan menangkap pelaku, serta menyerahkan penyelesaian kasus tersebut secara hukum dan menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Pihak BRI juga akan memberikan dukungan penyelesaian kasus tersebut, hal tersebut sebagai atau merupakan bentuk komitmen BRI dalam menerapkan praktik bisnis yang bersih sesuai GCG. Nazaruddin juga menyampaikan bahwa BRI menerapkan zero tolerance pada oknum pelaku yang telah merugikan BRI baik material dan imaterial dengan melakukan pemecatan atau PHK kepada oknum pelaku tindak kejahatan tersebut. Bahkan, dalam menjalankan operasionalnya, Nazaruddin menjelaskan BRI tetap terus menjunjung tinggi nilai-nilai good corporate governance dan prudential banking dalam semua aktivitas operasional perbankan. Diberitakan sebelumnya, penyidik bidang pidana khusus Kejati Banten berhasil menangkap dua tersangka pembobol dana Bank BRI cabang BSD Tangsel. Kedua tersangka yakni Pasutri FRW dan suaminya HS. Kedua tersangka ditangkap pada Rabu 25 Oktober 2023 pukul 17 di Villa Cinere Mas Extension Ciputat Timur Tangerang Selatan. HS membuat 41 KTP untuk membobol dana bank BUMN tersebut sebanyak 5,1 miliar rupiah selama 1 tahun dari 2020 sampai 2021. Yang digunakan adalah 41 KTP fiktif. Ketika kita tangkap suaminya, banyak KTP fiktif yang kita temukan, kata Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Didik Farhan Ali Syadi kepada wartawan di kantornya. Didik mengungkapkan HS membuat KTP menggunakan foto dirinya, namun identitasnya memakai orang lain. Mereka telah ditahan di Rutan Serang dan akan dikenakan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 jungto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang tipikor jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.